Halo, apa kabar? Bagaimana dengan keadaan kalian semua? Semoga sehat selalu. Kembali lagi dengan channel saya, Akasa Channel. Video kali ini saya akan membahas sedikit tentang biografi pelawak terkenal zaman dulu dengan ciri khas suara cempreng tapi sangat lihai dalam bernyanyi dan melawak. Tidak lain yaitu Ma Ijem. Ma Ijem atau nama asli Emas Binti Sapar ini adalah pelawak yang berasal dari Karawang, Jawa Barat. Ia populer dan terkenal karena pernah disandingkan dengan dalang terkenal yaitu Asep Sunandar Sunaria. Ia terkenal dalam acara yang bertajuk Asep Show, sehingga Ma Ijem terlihat di layar kaca, tidak hanya di panggung-panggung offline saja. Awal kehidupan, Ma Ijem yang bertempat tinggal di Desa Gokgik atau sekarang bernama Lemah Mulia, di Kecamatan Majalaya Karawang, Jawa Barat. Ia membuat panggung pelawakannya sendiri pada tahun 1980-an yang bernama Banjet Dewi Asmara Nyi Ijem. Sebelumnya ia berkarir dengan mengikuti jejak kakaknya yaitu Ali Saban, sang pendiri grup Daya Asmara. Karena dengan kakaknya ada berbagai masalah, maka akhirnya Nyi Ijem membuat grup sendiri. Dengan membuat grup topeng Banjet sendiri yang bernama Banjet Dewi Asmara Nyi Ijem, ia mampu mengembangkan bakat yang ada pada dirinya yang unik dan ikonik, sehingga membuat grupnya ikut berkembang dan populer di Karawang. Namun sayang, pada umurnya menginjak 50 tahun atau tepatnya pada tanggal 5 Mei tahun 2007, Nyi Ijem meninggal dunia dikarenakan penyakit tumor yang ia derita. Kemudian ia dikuburkan di desa kelahirannya, yaitu Kampung Gokgik, Desa Lemah Mulia, Majalaya, Kecamatan Karawang, Jawa Barat. Mungkin hanya itu informasi yang saya dapat dari berbagai sumber. Kalau ada salah dalam penyampaian informasinya, bisa tulis di komentar. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.